Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama kami di Pontianak Sport Channel. Berikut ini merupakan hasil pertandingan Korea V-League di hari ini, Senin 25 Desember tahun 2023. Dilengkapi dengan klasemen, top skor, kemudian dilengkapi juga dengan jadwal pertandingan selanjutnya. Oke, yang pertama berikut ini merupakan hasil pertandingan Korea V-League di hari ini tahun 2023. Yang pertama, mari kita melihat hasil pertandingan di hari sebelumnya. Hukum Pink Speeder berhadapan dengan Red Spark berakhir dengan skor 3-1. Kemudian untuk pertandingan hari ini, Express Y berhasil menang dengan skor 3-0 atas GS Caltech. Oke, sebelum dimulai, silahkan untuk menekan tombol subscribe. Jika sudah, mari kita lanjut. Kemudian berikut ini merupakan klasemen terbaru Korea V-League di hari ini tahun 2023. Oke, di peringkat pertama dipimpin oleh Hyundai dengan torehan 41 poin. Di peringkat kedua, Bungkung Peak Speeder dengan torehan 39 poin. Di peringkat ketiga, GS Caltech 34 poin. Di peringkat keempat, IBK 28 poin. Di peringkat kelima, Red Spark 24 poin. Di peringkat ke-6, Express Y 16 poin. Dan di peringkat ke-7, Paper Saving Bank 7 poin. Kemudian berikut ini merupakan jadwal terbaru Korea V-League untuk hari selanjutnya tahun 2023. Di pertandingan pertama, IBK Altos akan menghadapi Hyundai pada jam 17.00 tanggal 27 Desember tahun 2023. Kemudian di pertandingan selanjutnya, Red Spark akan menghadapi Hankook Peak Speeder pada jam 17.00 tanggal 28 Desember tahun 2023. Oke bos, lalu berikut ini merupakan top skor terbaru Korea V-League Women tahun 2023 saat ini.